Waalaikumsalam. Ada apa, Nisa? Itu Grace butuh as marah-marah sama Nisa. Grace marah-marah? Iya. Kenapa? Kan hari ini Grace piket, tapi malah nggak piket, jadi marah-marah sama Nisa. Sama teman-teman lain juga. Ya, nanti ibu coba ngobrol sama Grace ya. Bisa panggilkan Grace ke sini. Ya, terima kasih Nisa. Assalamualaikum. Salam. Iya, Grace. Nah, gimana nih Grace? Katanya Grace hari ini marah-marah ya sama Nisa? Iya, Ibu. Kenapa Grace marah-marah? Soalnya saya capek, Ibu. Karena saya piket cuma sendirian, teman-teman yang lain enak-enakan. Kesel kan, Bu? Makanya aku gak mau piket lagi. Oh begitu, pantas aja Grace marah-marah. Mungkin Ibu juga kalau berada di posisi Grace, membersihkan kelas sendirian tanpa ada yang membantu, mungkin Ibu juga akan merasa kesal. Terus, apalagi yang Ibu lakukan tadi, Grace? Ya, saya marahin Nisa. Soalnya saya disuruh pikir terus sama dia. Pasti kamu melakukan itu karena alasan tertentu, kan? Dan kamu merasa ini tidak adil, betul kan? Betul, Bu. Ya kan nggak mungkin aja setiap saya jadwal piket, saya terus yang membersihin kelas. Ya, setuju. Itu aja. Karena kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab semua siswa, bukan hanya Grace saja. Jadi semua siswa harus turut membantu menjaga dan membersihkan kelas. Untung Grace tidak melakukan hal gegabah lainnya. Hanya marah-marah saja kan? Iya Bu, saya juga masih kata kata-kata yang saya ucapkan kepada Nisa juga masih saya pilih-pilih. Cuman ada yang saya keluarkan tinggal yang paham. Iya, itu paham. Di sini Grace mencoba menahan diri dengan tidak melakukan hal yang lebih parah lagi, ya Grace. Oke, tadi Grace di sini sudah menahan diri, itu berarti bentuk kendali Grace terhadap diri sendiri. Nah, sekarang kita lihat tindakan Grace terhadap Nisa. Jadi Grace marah-marah sama Nisa. Grace, ini sesuai tidak dengan keyakinan kita? Saya lupa, Bu. Apa saja keyakinan kita? Ibu coba ingatkan ya. Yuk, ikut Ibu. Kita. Coba kamu baca sekali lagi. Bagaimana setelah kamu membacanya kembali? Ya Bu, sekarang saya ingat ada dua hal kesalahan setelah saya cemburu. Saya tidak bertanggung jawab dalam membersihkan kelas dan saya tidak menghargai orang lain. Dan kamu meyakini keyakinan kelas kita? Ya Bu, saya yakin. Ya, Grace, sini duduk lagi. Ya. Nah, sekarang bagaimana setelah kita melihat keyakinan kelas kita tadi? Kamu sekarang meyakini bahwa menghargai orang lain serta menjaga kebersihan itu penting? Saya yakin, mesarnya juga saya marah-marah sama Nisa. Nisa sudah benar mencoba mengingatkan kewajiban saya. Mesarnya juga saya enggan melaksanakan kewajiban saya untuk membersihkan kelas pada saat yang lain tidak membantu. Seharusnya saya menjadi contoh dan mengajak yang lain untuk membersihkan kelas. Nah, sekarang kira-kira kamu bisa memperbaiki masalahmu? Jika kamu bisa memperbaiki masalahmu, kira-kira kedepannya kamu akan jadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat menghargai orang lain juga. Bisa Grace bayangkan bagaimana perasaan Grace jika sudah menjadi orang yang lebih baik? Maksudnya saya akan lebih tenang, bahagia, dan nyaman karena saya sudah belajar menjadi orang yang pas untuk menjalankan kewajiban. Ya, terus Grace. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana memperbaiki masalahnya tadi, ya? Jadi, Grace? Ibu. Ini sedang apa di sini? Oh, lagi makan.
begitu. Pastinya memang kalau jam-jam segini dan perut belum diisi sama sekali makanan dari pagi, pasti kamu akan merasa lapar. Menurut Grace, keyakinan sekolah kita yang mana yang harus Grace tingkatkan lagi melihat apa yang telah Grace lakukan sekarang? Menghargai waktu dan patuh untuk jajan hanya pada saat jam istirahat saja. Ibu setuju, Grace. Tapi, apakah kamu meyakini prinsip menghargai waktu dan mematuhi peraturan juga kita sepakati bersama? Ya, Bu, saya meyakini. Apakah kamu siap memperbaikinya? Ya, Bu, saya bersedia. Bagaimana caranya Grace memperbaiki masalah ini? Besok saya akan bangun lebih pagi lagi untuk sarapan. Bagaimana caranya agar Grace bisa bangun lebih pagi? Saya akan berusaha untuk tidak lupa menyetel alarm pada jam 5. Bagaimana kalau Grace lupa? Kalau saya lupa, saya akan meminta tolong pada ibu agar membangunkan saya lebih pagi lagi. Untuk lebih meyakinkan diri kamu bahwa kamu tidak akan kesiangan dan akan menyetel alarm kamu, kapan kamu akan melakukannya? Nanti saat saya pulang sekolah, saya akan langsung menyetel alarm. Baiklah, berarti besok Grace akan bangun lebih pagi, akan menyetel alarm dan meminta tolong kepada ibu Grace untuk membangunkan Grace lebih pagi lagi. Grace lanjutkan makannya, habiskan, setelah itu masuk ke kelas untuk belajar lagi, ya? Ya, Bu. Terima kasih. Halo, nama saya Grace. Tanggapan saya terhadap Bu Tuti dalam menangani contoh kasus yang saya hadapi, yaitu saya merasa dihargai, saya merasa dimengerti, dan merasa adil, dan pastinya juga saya merasa lega karena saya bisa belajar mencari solusi dalam masalah saya sendiri. Terima kasih.